Assalamualaikum, jumpa kembali bersama SF Safe Vlog. Kali ini saya berada di kebon. Ikuti terus keseruan saya berada di kebon ya. Halo, halo, assalamualaikum, halo guys, apa kabarnya? Aku hari ini sedang berada di kebon pepaya. Tuh, banyak kan? Ini daun pepaya. Kebun pepaya, mau ke kebun duku, jalannya menurun guys. Aku tersesat apa tidak nih nanti nih di kebun duku. Kalau tersesat tolong ya dikasih petunjuk supaya saya tidak tersesat, supaya saya tidak tersesat di jalan yang salah. Kasih petunjuk supaya saya tetap berada di jalan yang benar. Oke. Ini saya sedang jalan menurun. Menurun menuju ke kebun. Ke kebun. Mau mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Ada enggak ya sesuatu itu? Nanti kita cari bersama ya. Harus nyebrang sungai dan copot sendalnya. Kita nyebrang sungai. Nyebrang sungai. Kita copot sendal. Sungainya. Posisinya naik. Naik. Aduh, kita ngebolang. Ini posisinya naik, guys. Aduh. Tarik nafas. Aduh. Tadi jalan motor. Ayo, licin. Lepas sendal. Udah. Capek. Aduh. Ngapa-ngapan. Kalau tersesat di sini enggak ada yang ditanya ini. Aduh. Lantang. Kami tersesat di hutan. Tolong. Tolong ini jalan keluarnya mana? Aduh, hutan rimba. Aduh. Kami tersesat ini. Nah, kan enggak ada jalan kan? Aduh. Gak ada jalan, kanan kiri hutan, kanan kiri semak. Awas, ketemu kunyang. Aduh. Kemana jalannya ini? Ini mah benar-benar mencari jejak ini. Mencari jejak si gundul. Ya Allah. Ini bukan jejak si gundul, jejak Mama Nopai ini. Kita di sini duku nggak usah beli, mungut aja. Tuh, nah, mungut aja doh, mungut duku. Nah, tuh, mungut aja, mungut duku. Nah, tuh, mungut. Nah, tuh, lihat dah, tuh kan duku kan. Nggak usah beli, nggak usah metik. Nah, kita pungut aja nah. Nah, tuh duku. Aduh, semut. Semutnya banyak. Loh, itu nah bagus-bagus banget nah. Bagus-bagus banget loh. Iya, ntar dulu. Tapi gede-gede, tapi di sono. Jonga, kalau bisa naik kita kasih duit ya, 5.000-an. Buahnya sangat banyak, lebat. Sampai tidak kepanen ya, karena harganya sedang jatuh.
semua sedang panen duku dari wilayah mana-mana, makanya tidak kepanen, tidak ada harganya. Sudah di pasaran aja harganya cuma 2.000. Ini nih dukunya banyak tuh, kita nggak usah metik. Duku sudah nggak ada harganya, sudah nggak laku, makanya pada nggak dipanen dukunya. Males pada manen. Nggak ada harganya, sekilo cuman 2.000, itu aja sudah di pasar. Kalau masih di pohon, lain lagi harganya. Makanya tidak dipanen. Banyak nyamuk, aku digigit nyamuk. Boleh mengut nih, bukunya nggak boleh metik ya, karena emang udah pada jatuh, jadi kita ambilin aja yang jatuh, karena kalau metik ini yang masih bagus. Udah bertanya kan? No, yang lagi metik no. Karena aduh rumah susuk, bisa nggak ya, bisa nggak dong. Nah, tugas tengah ini nanti tonton. Banyak yang jatuh, banyak yang jatuh. Iya, giliran digelar habis, giliran digelar habis. Nanti ini kita kiloin gitu. Aduh, nyamuknya banyak. Weh, sendalku jangan ditinggal. Satu-satunya sendal. Enggak ada lagi. Enggak ada lagi sendalnya. Nyamuknya banyak sekali. Ini karena dukung enggak ada harganya, makanya kita petik. Kita makan sendiri.
dijual. Kilo cuma berapa? 2.000 ya. 2.000 aja udah di pasar. Macam mana ditebas? Aduh. Aduh. Tempatnya digigit nyamuk pula. Udah 20 kilo. Yang tadi berapa? Saya 10. Yang tadi 10. 4 kilo tadi mana? Belum, enggak tahu lah ini rumah. Udah dicuri kontennya? Hah? Apa ini maknya? Itu nah diambil dia. Dia suruh ambilin bangku. Dia enggak main sambil mau mainan di sambil dicas. Gitu. Kan bisa cuci. Ini perjalanan turun. Perjalanan turun. Habis nyebolang. Ini perjalanan turun. Turun padu, Mak. Aduh, ya Allah. Licin. Licin nih. Sekarang kita naik ya. Yuk. Sekarang kita naik. Kita sudah dari kebon. Kita mau OTW balik. Mau balik. HP ku di payune. Aduh ini HP ku. HP. Lewat kebun. Kebun pepaya. Posisi nanjak, guys. Posisinya nanjak. Posisinya nanjak. Capek. Iya, Mak. Api konten. Teriatung. Capek. Capek. Tetap semangat dalam keadaan apapun. Tetap semangat kita dalam mencari rezeki. Beginilah kalau orang kerja di kebun ya. Kerja di hutan. Di kebun khususnya. Kebun apapun itu. Mau kebun pepaya, kebun kelapa, mau kebun sawit, mau kebun duku, kebun duren, pastinya seperti ini. Luar biasa. Salut buat para pejuang rupiah. Salut. Luar biasa. Luar biasa kalian tenaganya. Luar biasa, saya sudah ngos-ngosan mendaki dan baru mengambil duku. Segitu saya saja saya sudah ngos-ngosan. Terima kasih buat sahabat semua. Jangan lupa like, comment, share, juga subscribe. Thank you. Assalamualaikum.